Ini mana nih Victor nih? Nah, kau teh, kau teh. Aduh, di sini ternyata ya kan? Iya. Ini bantu. Belum, tunggu dulu kak, nanti dulu. Apaan? Sebelum aku bantu, punya tebak-tebakan nih buat kau teh. Jangan garing ya. Awas. Tenang aja. Oke. Okay. Kira-kira nih? Apa? Kira-kira dari kau teh alasannya Boas memperbolehkan Ruth untuk mengambil gandum di ladangnya apa kak? Gampang, gandum tuh buat dimakan. Ya pasti buat makan lah. Salah. Ada lagi, ada lagi. Ruth kan miskin, biar dapat uang. Biar bisa, maksudnya biar Ruth bisa dapat uang. Salah. Bukan itu kak. Apa dong? Gini apa? Jawabannya. Ya, alasannya Boas memperbolehkan Ruth mengambil gandum di ladangnya adalah supaya Ruth memperbolehkan Boas mengambil hatinya kak. Ini Kak Victor gitu ini tuh lagi masih kebawa-bawa kisah romantisnya Ruth dan Boas. Jadi kalau kayak gitu kita bahas yuk permainan-permainan dan aktivitas buat sekolah minggu berkaitan dengan kisahnya Ruth dan Boas. Hai, aku Joy. Petualangan kita bersama Ruth terjadi ketika Israel belum mempunyai raja. Ruth berasal dari Moab, tempatnya di timur Laut Mati di antara Zered dan Sungai Arnon. Ruth dan Naomi kehilangan segalanya. Mereka sangat miskin sampai Ruth harus menjadi penampi agar bisa makan. Tapi karena iman mereka, Allah menyediakan hal yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Nah kakak-kakak, selain video tadi, kakak-kakak juga bisa melihat tutorial permainan dari pelajaran hari ini di link berikut ini nih kak. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook. Dan juga kak, jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Superbook juga. Thank you ya kakak-kakak udah menyaksikan tutorial kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam Superbook. Superbook.